Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nel Arifin di sini dari Waterpedia. Izinkan kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait pelatihan di bidang water and wastewater treatment. Dan dalam 2 hari tanggal 15-16 April 2020, dalam waktu dekat kami akan mengadakan online kelas water and wastewater treatment, pelatihan instalasi pengolahan air limbah. Tentunya informasi ini sangat ditunggu-tunggu bagi para pemirsa maupun praktisi instansi perusahaan dimanapun Anda berada. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu, dalam waktu dekat Waterpedia akan menyelenggarakan pelatihan desain pengolahan air limbah. 2 hari workshop online desain pengolahan air limbah ini, kita akan mengambil judul, yaitu praktek mendesain 10 langkah mendesain STP, CV Treatment Plan, instalasi pengolahan limbah, dan WWTP, Wastewater Treatment. Tentunya limbah domestik juga termasuk dalam pelatihan ini. Kita lihat dalam pelaksanaan selama 2 hari ini, nanti akan dilaksanakan via aplikasi Zoom. Ya. 2 hari full, hari Rabu dan Kamis, tanggal 15-16 April 2020. Apa yang didapatkan dalam pelatihan ini, tentunya nanti trainer kami yang sudah expert di bidang water and wastewater treatment, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Indonesia Wastewater Association, Insinyur Dwi Handoyo, akan menyampaikan 10 langkah tepat dalam mendesain STP IPAL maupun WWTP tersebut. Dan tidak hanya itu, peserta nanti juga akan melakukan praktek dengan menggunakan tool roadmap desain WWTP STP RDW versi 1.0. Peserta akan mendapatkan fasilitas sertifikat, kemudian buku baru 10 langkah tepat mendesain STP WTP, kemudian formula tool roadmap versi 1.0 yang akan kami kirimkan via pos setelah mengikuti pelatihan ini. Peserta juga akan mendapatkan flash disk 16 GB yang berisi materi selama 2 hari itu dengan format PPT yang nanti sangat mudah untuk diedit. Tidak cuma itu, semua peserta juga diajarkan bagaimana mendesain dengan formula yang sudah kami siapkan. Jadi nanti para peserta akan praktek dengan tool yang kami siapkan. Formulanya yang akan sangat mudah dengan studi case masing-masing peserta. Bagi teman-teman atau semua peserta, kami sarankan untuk dapat mengikuti pelatihan ini, baik itu maupun pemula maupun kontraktor di bidang water and wastewater treatment plant. Jika Anda dari industri maupun instansi perkantoran, hotel, villa, rumah sakit, puskesmas, itu dapat mengikuti pelatihan ini. Silakan untuk mengikuti pelatihan ini dengan mendaftar di website kami www.waterpedia.co.id, kirim emailnya info@waterpedia.co.id dan WA ke 082-139-125-256. Sampai berjumpa nanti di pelatihan 2 hari di 15-16 April 2020. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.